Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, selalu semangat, be smart, and always positive thinking ya. Kali ini, di video pembelajaran ini, kita akan melanjutkan materi kita dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai kerajinan dan wirausaha tekstil. Di pertemuan sesi video pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai uh, sub bagian A. Dan kali ini kita akan melanjutkan ke sub bagian B yaitu material tekstil, bahan pewarna, dan aksesori. Produk kerajinan tekstil secara umum terdiri atas material tekstil, warna, dan aksesori yang digunakan pada kerajinan tekstil, jenis tekstil dilihat dari asal-usul bahan baku tersebut. Terdiri atas tekstil yang terbuat dari serat alam dan tekstil yang terbuat dari serat buatan atau sintetis, serta semi-sintetis atau bahan alam yang diproses secara sintetis. Pewarna yang digunakan untuk pewarna tekstil juga ada yang berasal dari bahan alam dan sintetis. Pada kerajinan tekstil, kadangkala digunakan aksesori seperti kancing, manik-manik, risleting, dan lain-lain. Aksesori tersebut ada yang berbahan sintetis seperti plastik, ada pula berbahan alami seperti kancing batok, kelapa atau manik-manik dari batu. Oke, kelas yang pertama yaitu serat. Serat alam yang digunakan untuk tekstil terdiri atas serat yang berasal dari tumbuhan, di antaranya kapas, batang rami, nanas, batang pisang. Serat alami yang berasal dari hewan, seperti wol, dari bulu, biri-biri, dan sutra, dari kepompong, ulat sutra. Serat alami lainnya adalah serat dari logam, seperti benang emas dan perak yang digunakan pada tenun, songket, dan tapis. Serat organik pada umumnya lebih mudah menyerap keringat lebih terasa sejuk pada tubuh, tidak panas, namun mudah kusut sehingga memerlukan penyetrikaan panas dan rentan terhadap jamur. Tekstil dengan bahan organik dapat rusak jika direndam pada deterjen selama lebih dari 2 jam. Kelas, serat bahan sintetis berasal dari polister serupa dengan plastik yaitu nilon, akrilik, spandek dan lain-lainnya. Serat sintetis memiliki elastisitas yang baik sehingga tidak mudah kusut dan tidak memerlukan penyetrikan panas, namun daya serapnya rendah sehingga kurang nyaman dan kurang terasa sejuk pada tubuh. Tekstil dari serat sintetis tahan terhadap bakteri dan jamur, serta tahan terhadap pelarut organik dan kimia atau dry cleaning. Selain serat organik dan sintetis, terdapat juga serat semi-sintetis dan serat campuran. Serat semi-sintetis. Adalah serat rayon yang terbuat dari polimer dari bahan organik karena tidak sepenuhnya organik dan namun tidak sepenuhnya sintetis. Serat campuran dibuat dari bahan campuran organik dan sintetis untuk mengurangi kelemahan dari sifat salah satu bahan. Yang kedua, yaitu pewarna. Pewarna tekstil terdiri atas zat pewarna alam dan zat pewarna sintetis. Zat pewarna alam berasal dari tumbuhan atau hewan. Tekstil tradisional Indonesia pada zaman dahulu menggunakan pewarna alam seperti daun pohon nila atau indovera, kulit pohon soga tinggi atau Ceriops candoliana am, kayu tegeran atau Cudraina javanensis, kunyit atau kurkuma, teh atau ti, akar mengkudu atau Morinda citrifelia, yang menghasilkan warna merah berasal dari timur tengah dan dibawa ke Kepulauan Indonesia melalui pedagang India, kulit soga jambal, peltoparum feruginum, kesumba atau biksa orelana, daun jambu biji atau pisidium guajava, pewarna alami mudah diserap oleh tekstil dari bahan alami, terutama sutra, namun tidak oleh tekstil dengan bahan sintetis. Jat pewarna sintetis adalah jat pewarna buatan yang dibuat dari terkarang batu bara atau minyak bumi. Jat warna sintetis lebih mudah diperoleh di pasaran, memiliki keragaman warna lebih banyak. Dan menyediakan warna terang, jad warna sintetis dapat menghasilkan warna yang konsisten atau sama dan mudah diserap oleh tekstil dengan serat alami maupun tekstil dengan serat sintetis, kelemahan pewarna sintetis. Adalah belum tentu aman untuk manusia dan alam. Yang ketiga yaitu aksesori. Aksesori ditambahkan pada produk kerajinan tekstil untuk memberikan fungsi dan estetika, seperti halnya serat dan pewarna. Aksesori kerajinan tekstil. Juga dapat dibagi menjadi berbahan alami dan berbahan sintetis. Pada tekstil tradisional, aksesori dapat berupa manik-manik yang terbuat dari batu, dari kerang, atau gigi hewan. Pada kerajinan tekstil modern, penggunaan aksesori lebih beragam seperti kancing, gesper, resleting, velco, dakron, atau busa pelapis dan lain-lain. bahan aksesori modern dapat terbuat dari batu, batok kelapa, kerang, logam, maupun plastik. Oke kelas Sekian. Sesi materi kita pada bagian B, yaitu material tekstil, bahan pewarna, dan aksesori. Sampai jumpa lagi di kelanjutan video pembelajaran selanjutnya, di bagian C, yaitu mengenai proses, teknik, dan alat kerajinan tekstil. Oke kelas, selalu semangat, bismat. And always positive thinking ya, dan selalu berusaha untuk berkreativitas positif, selalu semangat, selalu semangat. Oke, okay, thank you, thank you, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.